Begitu datang, Wakapolres Gunung Kidul Kompol B. Widya Mustika Ningsih langsung memborong semua jajanan makanan angkringan di Jalan Agus Salim Wonosari ini. Usut punya usut, ternyata angkringan ini melanggar PPKM darurat. Buka sampai larut malam dan melayani makan di tempat. Semakin larut, pembeli semakin banyak yang berdatangan dan makan di tempat, sehingga rawan penyebaran COVID-19. Dengan cara semua jajanan makanan diborong, angkringan ini akan segera tutup dan pemiliknya lekas segera pulang. Ternyata pendekatan humanis yang dilakukan Wakapolres Gunung Kidul ini berhasil. Tidak lama kemudian, angkringan ini tutup. Dan pemiliknya langsung segera kembali pulang, padahal sebelumnya tidak diminta untuk tutup. Ketika di Jalur Cinta Wonosari, Wakapolres Gunung Kidul dan rombongan menjumpai kafe yang juga buka sampai larut malam. Yang memprihatinkan, ada dua anak di bawah umur yang berkunjung. Ketika ditanya surat-surat kelengkapan sepeda motor, dua anak ini ternyata tidak membawa. Meski demikian, dua anak ini tidak ditilang. Keduanya hanya diminta lekas pulang dengan cara menuntun sepeda motor sampai rumah. Dalam kegiatan ini, rombongan Wakapolres Gunung Kidul juga menjumpai sekelompok warga yang melakukan kegiatan di masjid. Namun mereka tidak memakai masker, sehingga rawan juga terjadi penyebaran COVID-19. Untuk itu, oleh Wakapolres Gunung Kidul, sekelompok warga ini langsung diberi masker untuk dipakai. Ya, supaya banyak bisa cepat pulang, warungnya tutup, jadi bisa istirahat, sehingga daya tahan tubuhnya juga bagus. Tidak mudah terserang penyakit, gitu saja, Mas. Oh, jadi inisiatif untuk memborong ini sebagai langkah antisipasi di hari terakhir sebelum tanggal 20 pemberlakuan PPKM itu? Ya, betul. Kami kita berharap supaya tidak diperpanjang, karena masyarakat juga berharap seperti itu. Sehingga ini masyarakat cepat segera pulang tertib semuanya malam ini. Pendekatan humanis ini akan terus dilakukan Wakapolres Gunung Kidul, sehingga warga dengan kesadarannya sendiri akan taat protokol kesehatan. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, iNews, melaporkan.